Hello guys, Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya, Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe. Sebab subscribe ni mudah dan percuma sahaja. Ha, terima kasih saya ucapkan. Dalam video saya kali ini, kita akan review satu gadget khas untuk abang-abang yang kaki adventure ni. Ha, kaki-kaki camping, mancing. Ha, ini. Haha. Baton 3, BATON 3, ni torchlight atau lampu suluh, padu lah. Okay guys, inilah dia, torchlight, lampu suluh, BATON 3 ataupun BATON 3, ikut korang lah nak panggil macam mana, daripada company Olight. Olight ni adalah company yang cukup terkenal lah dalam dunia, orang kata membuat lampu-lampu lampu suluh atau torchlight yang berkualiti, terkenal satu dunia. So BATON 3 ni adalah lampu suluh yang bersaiz agak kecil. So kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam kotak dia ni. Kalau korang beli BATON 3 ni, korang akan dapat lampu suluh dia ni lah. Bersaiz cukup kecil. Kecil je saiz dia. Comel. Korang akan dapat satu pouch kain ni. Kain baldu. Nice tu pouch ni. So korang boleh simpan BATON 3 korang kat dalam ni. Ataupun korang boleh simpan benda lain lah. Keduanya, korang akan dapat lanyard ni. Lanyard ni memang high quality punya lanyard Memang saya akan simpan lah ni. Dan barang ketiga, charging cable dia. So charging cable dia ni nampak agak berbeza. Dia pakai macam magnet. Dia akan melekat. So ini membawa kita kepada torchlight BATON 3 kita ni. Korang tengok, sangat kecil, panjang jari sahaja. Saiz dia pun tak begitu besar. Yang best ni belakang dia ni. Belakang dia ni magnet So kita boleh melekatkan dia dekat macam-macam jenis besi lah. Orang kata asal besi dia boleh melekat. Saya bagi contoh dekat dalam video-video ni. Dia juga ada pin ni untuk korang selit dekat seluar korang ke, kat tali pinggang ke. Dan ini adalah button function dia lah. Kalau korang tekan, lampu hidup lah. Tekan lama-lama, lampu dia berubah. So berbezanya OLED ni dengan torchlight-torchlight yang biasa kita jumpa dekat pasaran tu. Sebab torchlight ni walaupun dia kecil, salah satu beza dia sebab dia kecil lah. Saiz dia memang compact. Dan juga kebanyakan torchlight-torchlight yang biasa kita tengok ada satu level je dia punya tahap keterangan dia. Macam OLED ni dia ada 5 level yang berbeza. So yang first kali kita ada moonlight. Ini moonlight sekitar 0.5 lumen. So advantage dia kita pakai lampu moonlight ni, level moonlight ni, kalau bateri fully charge kita boleh bertahan sampai 20 hari. So kalau kita kat dalam hutan tu berpuluh-puluh hari, pakai moonlight ni tak ada masalah. Dan level yang keduanya adalah low level. So low level ni lampu ni adalah sekitar 12 lumen So 12 lumen ni boleh bertahan sekitar 33 jam. Next, kita pergi medium. Medium ni pun dah cukup terang lah. Ini dah orang kata dah sama terang lah dengan kebanyakan lampu-lampu torchlight yang biasa kita jumpa lah. So yang medium light ni adalah sekitar 60 lumen. So kalau kita pakai medium light ni berterusan, dia boleh bertahan sehingga 7.5 jam. Okay, next kita pergi level high pula. Ini high bro. So high ni adalah sekitar 300 lumen. So 300 lumen ni kalau kita pakai secara berterusan, kita boleh
pakai sehingga 95 minit. So ini memang cukup terang eh. Dan berikutnya kita pergi ke level turbo. Ini memang terang bro. Wah. Ini sekitar 1200 lumen memang sangat-sangat terang lah. So yang level ni kalau kita pakai berterusan memang tak boleh tahan lama. Sekitar 75 minit je. Dan torchlight ni akan start rasa panas. Sebab ini 1200 lumen eh. Memang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat terang. So jom saya bawa kat luar. Korang boleh tengok perbandingan di antara torchlight BATON 3 ni dengan torchlight LED juga. Tapi ni yang mur-mur lah. Jom kita bandingkan. So itulah dia sedikit sebanyak review saya tentang BATON 3 atau BATON 3 daripada Olight ni. Memang cukup padu. Tulus sikit korang. Memang cukup padu, cukup mantap. Lepas tu saiz dia pula cukup compact. Compact tu yang penting tu. Ini kita nak selit dalam poket, dalam celah-celah bag, celah-celah posh bag. Semua muat sebab kecil. Kita nak melekatkan terus dekat dalam motor kita pun boleh. Sebab motor banyak besi kan dekat dalam kan. So, kalau korang berminat untuk mendapatkan BATON 3 ataupun BATON 3 ni daripada Olight, korang boleh check out link yang saya bagi dekat bawah. Selain daripada BATON 3 ni, diorang ada jual bermacam-macam lampu suluh. So, korang boleh tekan link kat bawah dan tengoklah mana yang korang nak. Kebetulan, diorang sekarang tengah ada buat sale. So, kalau korang gunakan link kat bawah dan juga kod yang saya bagi ni, korang boleh dapat diskaun sehingga 10%. So banyak jugalah korang boleh save. Sebab ni bukan murah kan. Ini mahal juga. Tapi kualiti dan hasil yang kita dapat daripada BATON 3 ni memang kenalah dengan harga dia. Okay guys, saya harap korang terhibur dengan video saya kali ni. Kepada abang-abang misteri yang suka cari entiti-entiti kat luar tu, try ni. Memang terang weh. Terang gila. Bye.